أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Terus kepada info kita pada Rashid mengenai latihan pemantapan, sebab banyak episod lepas semua mengalunkan taranum sabar dengan ada kelemahan masing-masing. Yang ni turun tak sampai, yang seorang lagi tu tekan jawabul jawab tak cukup tinggi. Jadi latihan pemantapan kita itu taranum sabar kita ambil inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Kita menggunakan taranum sabar kat pertama dulu. Kita dengarkan bismillah daripada Muhammad dulu. Ki, cuba cari ki. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, harakat pertama Afif inna fi dzalika laayat. في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Okay, Rashid cuba gunakan harkat pertama juga, ceriakan sikit lagu. Inna fi dhalika la'ayatin Okey. Sama juga dengan Afif tadi. Cuba kita bayangkan yang episod yang keberapa kita, musim keberapa kita belajar? Lima. Sabar. Musim yang ke? Lima. Yang ke? Lima. Iaitu taranum sabar bagaimana? Ayat dia apa, apa dia? Ayat dia? Ainai. Okey, bagus. Pergerakan dia. Adakah ainai yashrabu biha ibadullah? Macam tu ke? Ada pergerakan yang laju itu, cepat. Ainai yashrabu biha ibad. Mana hilang pergi tu? Cuba buat inna fi, satu dua mula. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yu'minun. 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 Inna fi dhalika la ayah inna fi dha, itu gerak inna fi dha. Kita boleh pilih mana-mana saja. Inna fi dha, tiga cara, nampak? Janji kita bawa dengan ada alunan yang tak nampak bahawa soba ni lemah. Kita nak tukar daripada pandangan masyarakat kita bila taranum soba, oh tak sukalah soba, dia punya pergerakan dia tak menarik. Sebenarnya kita yang buatkan dia tak menarik. Inna fi dha. Cuba. Inna fi dha. 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 Likala ayati. Likala ayati. Liqawmi. Liqawmi. Yu'minun. Sama juga dengan kita buat pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ceriakan suara kita. Sebab lagu dia, lagu sabar ni, sifat dia sedih satu. Kemudian kita pun bawa dengan suara kita yang sedih pula. Jadi dua kali. Nampak? Jadi kita kena latih. Jangan bagi menampakkan bahawa sabar itu adalah lemah. Jadi insyaAllah lepas ini kita akan latih lagi itu untuk latihan suara. Bagaimana tolakkan suara. Yang lepas kita tolakkan suara. Kemudian ada lagi lagu burdah pada ras. Lepas ini kita lihat apa dia? Lepas ini? Kita'ah. Mungkin kita'ah, mungkin burdah dan mungkin juga kita'ah nawa. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Tentunya dalam rancangan Dari tadi kita telah dengar bagaimana latihan pemantapan adik-adik kita taranum sabar. Kali ini kita terus kepada latihan bagaimana teknik tekanan suara. Okey, di sini ada
Ayat walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Okey, bila kita kata teknik tekanan, tempat yang mana paling sesuai dalam ayat ni? Pertama sekali kita tengok kalau ada yang berbentuk wajib al-ghunnah, okey, peluang untuk kita tekan. Ada perkataan yang larangan, peluang kita tekan. Apa lagi? Kataan yang menunjukkan sendi, sendi-sendi yang kita belajar sendi-sendi. Li, fi, an, min, mana kita tekan. Okey, di sini tempat mana paling sesuai kita tengok. Gelung yang mana paling sesuai? Iaitu pada okey. Walakin ni kalau kita tekan awal boleh, tapi nak kepada kita ready betul-betul. Cepat kan? Baru je masuk muka pintu dah kena tekan. Ha, okey. Jadi kita ada dua. Pilihan dua. Jadi kita yang ni kita jalan dulu, kita ambil yang kedua. Okey, kita dengar bagaimana teknik tekanan yang sebenarnya. Pasang telinga. Walakinna di mana? Nas betul-betul nampak jelas. Walakinna aktsaran. Dan ada ada fatrah dia. Tempat yang kita relax dulu. Taranna. Tunggu baru tekan. Nah, baru tekan. Walakin cuba. Walakinna aktsaran. Nas bagaimana tekan? Pegang betul-betul suara nasi. Taran nasi la ya'lamu. Mu tekan betul. Mun. Dengar lagi sekali. Walakinna taran nasi la ya'lamu. Okey, semua. Satu, dua, mula. Okey, cuba awatif. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamun. Ah, itu tekanan tadi bunga. Ya'lamun. Itu bunga. Ya'lamun. Itu tekanan suara. Okey, Umi. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Okey, bagus. Amin. Walakinna aktsaran okey, di mana dia punya? Ada kesilapannya. Apa dia? Aksara. Kita tak panjat, kita nak naik terus. Ini bukan cerita Ultraman naik-naik terus-terus. Ha? Dia kena naik panjat dulu sini, macam Spiderman. Pak dini ni baru naik atas. Ha, tu dia dia tak ada naik. Tengok atas nak naik atas ni. Pak, lompat macam katak gitu. Tak ada kan? Dia pergi dulu. Walakinna aksaron. Pegang sini tu. Nah, baru naik. Tadi Malina ni walakin aktsaran nas tekan jadi tergantung. Okey, Muhammad. Walakin aktsaran nas la lamun ujung ya. Lamun. Okey, bagus. Okey, Rashid. Walakin aktsaran itu tak naik tu, itu jadi tinggi sikit. Walakin na'aktharon na'. Cuba, sekali lagi. Walakin na'aktharon nasi la ya'lamu. Kali ni tak dapat tekanan eh. Sebab apa? Suara Rashid bersat. Walakin, walakin. Cuba, Hafif. Walakin baru sampai dia punya
zuk kita. Okey, sama-sama kita alunkan bersama syekh kita. Satu, dua, mula. Okey, jadi begitulah sebenarnya latihan untuk teknik ataupun cara kita menekan suara pada mana-mana harkat taranum. Jadi kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam rancangan Mari Bertemu. Baiklah, telah banyak kita belajar mengenai teknik suara, teknik tekanan, teknik qita'ah dan berbagai lagi ya. Jadi sebenarnya semua itu adalah untuk kita mantapkan lagi persembahan apabila kita membaca Al-Quran secara bertaranum. Jadi kita terus kepada yang kita janjikan iaitu penutup. Tapi yang lepas, yang ni harkat ini masing-masing lagi tidak menunjukkan 80% ke atas. Masing-masing ikut jalan shortcut je kan. Okey, kali ini cuba kita ulang balik bagaimana sabar jawabul tinggi. Yuridullah kecil so la bikumul yusra wa la yuridu. Boleh buka lagi sebenarnya suara. Kita tak buka lagi. Satu, dua, mula. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa lituk milul iddata wa litukan mirullah. Okey, cuba Hafif. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukan Okey. Mak, bila kita buat kita rasa bila kita tinggi, tahap tinggi kita rasa puas hati. Rasa okey. Nak cuba? Ha? Tak nak buka suara hari ni. Tak nak buka. Okey, kita pergi baru Muhammad. Lepas suara ah. Cuba. Yuridu Allahu bikum al-yusra itu tak apa, kita boleh berlatih. Nafas kita boleh berlatih. Tapi harkat dia, kalau kita tak study betul-betul, tak belajar, tak dapat. Okey, perempuan seorang. Wakil, sebelum masuk pada penutup. Siapa nak buat? Oh, bagus. Awak Atif. Ha. Okey, Awak Atif. Kuatkan suara. Yuridullahu bikumul yusra wa la bagus. Jadi ingat eh, bila kita tekan Afif, bila tekan suara, kecilkan suara. Kalau kita tak kecilkan suara, dia akan jadi pecah. Tadi mula-mula tadi macam nak pecah kan. Kata contoh tadi, kita ambil, kita tarik je nafas, kemudian kita tahan, kita kecilkan suara. Okey, contoh bila Allah eh, kalau start tak tekan suara tu, dia akan jadi pecah. Dengar. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbiru Allah. Sebab kita jaga. Masa naik tu kita jaga. Tahan, jangan bagi suara tu berkembang. Yuridu Allah. Nah, buka dah. Bila sat buka aja pecah. Siapa-siapa pun bila buka pecah. Yuridullah. Cuba satu dua mula. Yuridullah
Bagus, ha. Jadi latih di rumah, eh. Ini harkat ni latih di rumah. Kemudian sambungan dia itu soba penutup. Bagaimana? Tadi okey, ingat lagi bagaimana penutup? Sama ada kita ambil bersahaja. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ataupun kita ambil balik harkat yang pertama. Bebas. Okey, dapat? Okey, dengar Amalina cuba. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Okey. Okey. Masa okey ke apa? Okey, dengar daripada Umi. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Okey, eh? Jadi hakikat penutup ni kita kena buat betul-betul sebab nanti kita akan masuk kepada taranum berikutnya. Sekiranya taranum penutup sahabat kita lemah, maka lagu selepas ini pun lemah. Walitukmilul iddata walitukab. Semangat betul-betul. Walitukmilul iddata. Masuk ikhtilan. Walitukmilul iddata walitukabbirullah alama. Satu, dua, mula. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu penutup kepada taranum sabah. Jadi insyaAllah lepas lepas ni kita akan ambil daripada awal harkat yang pertama hingga yang kelima untuk persembahan. Jadi, kenapa Ustaz mahu kepada adik-adik buat persembahan? Sebab tak nak satu pun ketinggalan. Kata Hafif, tak nak satu harkat pun ketinggalan. Mungkin kadang-kadang Hafif harkat pertama, kedua je dia dapat. Tiga tak dapat. Jadi, bila persembahan, kena latih betul-betul. Eh? Jadi, insyaAllah pada episod yang akan datang, adik-adik di rumah boleh mendengar bagaimana adik-adik di studio mengalunkan taranum sabar daripada awal hingga akhir. Sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang tentunya dalam rancangan Mari Bertarung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.